Sekali saya baru sampai Monumen Bola Dunia Galaksi Gahan 6. Ya, saya udah sampai situ ya. Kemarin Om Jambul sampai situ, saya udah di Arjohan. Sekarang saya baru sampai di Gedung Telem. Saya benar-benar terlambat saya nanti. Abang, betul? Tuh. Balapnya Om Jambul, Om Jambul. Itu. Om Jambul di depan mampet lagi. Depan kantor yang mungkin. Aduh, jangan nggak boleh ngeluh. Iya, tapi walaupun begitu, bisa aja lah diunggalin tau-tau nyampe duluan. Itu pengen ada biarpun merampat bisa dipanggul jadi itu kadang-kadang pas saya ke kanan dari belakangan pas saya sangat lama-lama ini ngoprek apa lagi? Bonggol yang mana dioprek ganti? Belum disantinya dia selamat pagi Terminator ya. Pokoknya pada monot om yang stainless full. Gagal saya, ketebelan medianya ganti. Berapa mili ya? Hampir 1 cm ketebelannya. Ada selamat pagi om, handle dulu om. Ya silakan mas, selamat pagi. Belum, masih dipercik lagi ya terlalu itu ganti terlalu dekat dengan mic mungkin agak jauh deh biar lebih bagus suaranya om. Pagi salah kalau boleh ini masih apa kan om ganti om demikian om ganti Tuan Besar Om Widi yang di Pertuan Agung 5155 Om Widi juri 15 Whisky Bravo apa kabar ganti? Sama siapa tuh? Bram ya? Yang belum pernah jumpa pun ada terasa katanya ganti. Iya, belum pernah jumpa. Kau tinggal di Bogor, kerja di Rawatumbu. Ada teman Rawatumbu kerja di Bogor, mendingan tempat kan? Jambul kembali sampai ke Bogari. Saya masih jalan ke Kayon, mendekat terbaru jadi new. Itu merah juga di sini. Silakan. Ini ada Om Indra, Om Galing. Apa lagi ya? Gak pernah nyampe sih, bertemuan udah jauh, udah kilometer 50 kali. Om Bibi, monggo dipersilakan. Ajar di kopi, ya om, terima kasih kesempatannya. Waduh, ada terpecapan. Om, langsung lah. Terkebelar saya om. Mendekati kali. Ya, sama tadi. Dan saya mudah-mudahan ngejar. Faktor pendek. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Bertemu kembali di vlog Frekuensi. Kali ini kita mau dengerin atau monitor frekuensi 222 Pondok Gede. Ini frekuensinya kalau pagi sama sore rame, khususnya para breaker. 222 ini RPU Rapi, milik Rapi Pondok Gede. Oh ya, ngomong-ngomong nih, saya baru sampai di sekitaran tol Jagorawi
Ya, mengarah Uki. Kalau pagi memang rame seperti ini ya, tuh pada lewat bahu jalan. Kalau saya sih ya ikutin peraturan aja. Ya, kadang-kadang lewat bahu jalan juga sih kalau memang kondisinya tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau masih bisa memungkinkan ya lewat jalur seperti ini aja gitu. Triple dua ini bisa diterima bagus sampai sekitaran ini ya, sampai ke jauh gitu. Sekitaran jauh maksudnya sampai Jakarta Timur. Terakhir itu saya pernah dengerin atau monitor sampai di Monas juga bagus. Cuma kan triple dua ini ramenya kalau pagi. Kalau pagi rame, siang sepi, sore mulai rame lagi, malam sepi lagi. Padahal di triple dua ini ada team speaknya juga, jadi bisa pakai handphone. Busway, bahan bakar gas. Kalau pagi ini kan kita tujuannya sama ya, untuk bekerja, jadi kita saling saling apa ya, toleransi lah atau ngalah gitu. Tapi kalau mereka nggak ngalah ya kita ngalah gitu. Bukan berarti kalah, mengalah itu kalah gitu ya. Ini ada rombongan, rombongan TNI. Mungkin ada sesuatu yang harus dikondisikan, jadi harus cepat-cepat. Ya, itulah TNI Indonesia. Ngomong-ngomong masalah TNI, enak juga ya. Kondisi negara aman gitu ya. Nah, ini triple dua nih tumben pagi ini agak kerosok-kerosok, mungkin antena saya kali ya. Biasanya sih di Jagorawi bagus, saya terima. Oke teman-teman, kita monitor kembali triple dua-duanya ya. Ya, RPU triple dua ini posisi titik nol itu di Pondok Gede. Jadi area jangkauannya memang ke area-area timur ya. Terakhir itu saya coba di puncak Cisarua, itu bisa bagus terima, mungkin karena daerah sana tinggi ya. Terus Cawang bagus. Terakhir itu malah saya di Monas ya, di sekitaran apa ya, sekitaran Senen situ ya, Senen Jalan Tamrin itu bagus juga. Ini bentar lagi mau keluar Uki. Biasanya di Uki macet, macet dan padat. Di triple dua ini seru juga, karena kenapa? Karena RPU ini memang teratur banget ya, karena tidak semua orang bisa langsung masuk, jadi harus setting RPU dulu. Setting RPU dengan tunesnya. Kalau mau bergabung bisa hubungin Om Jambul di frekuensi atau Om Om Galing,
Om De Sadewo ya. Ini depan Kodam. Kalau gede ya mendekati Om mana ya situ ya. Ada turutnya tuh biasanya air Motorola, harus Motorola banyak. Jaguarnya Motorola kan. Ogeria. Tapi bisa juga sih menangani yang lain, Icom juga bisa gitu. Cuma saya belum sempat ke sana. Kita busy. Nah itu juga Om Fariza ini, tahu-tahu ngilang, nggak tahu kemana dia. Ya teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya untuk monitor frekuensi 322 atau 142.220. Ya mudah-mudahan bermanfaat, walaupun isinya tidak mendalam, akan tetapi ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa sebenarnya di Jabotabek itu banyak frekuensi-frekuensi RPU yang memang bagus, terutama RPU 322 ini yang ada di Pondok Gede. Perawatannya bagus, maintenance-nya bagus, dan juga pengelolaannya juga bagus. Begitu teman-teman, terima kasih ya sudah menonton, dan kalau memang suka silakan di-subscribe.